terkait dengan kapasitas saya selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, saya kira kita maklumi bersama bahwa Muhammadiyah ini antara yang hadir ini saya kira organisasi tertua dan sudah banyak melewati berbagai macam fitnah yang mungkin lebih dari apa yang dihadapi sekarang ini. Nah, Muhammadiyah sejak dari zaman Belanda, zaman penjajahan Jepang dan sampai saat ini, ya Alhamdulillah masih tetap eksis. Jadi saya kira apa yang terjadi ini adalah bagian dari yang diperingatkan Allah bahwa yuridu dan yudfidu murallah di afwani wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Itu keyakinan kita bahwa meskipun ada bermacam-macam fitnah yang menimpa kita, yang penting bisa kita hadapi dengan penuh kebijaksanaan dan tentu sesuai dengan prosedur seperti yang disampaikan oleh Pak Waspada Santun, sehingga insya Allah semua kita bisa lewati dan Allah menjanjikan wallahu mutimmu nurihi. Saya kira sepanjang sejarah selalu terjadi fitnah dan biasanya fitnah-fitnah yang terjadi itu selalu diikuti dengan ya justru yang menguntungkan bagi umat Islam. Yang penting bahwa apapun yang terjadi, misi kita selaku pengembang amanah dakwah amar ma'ruf nahi munkar akan terus berjalan. Jadi saya kira bagian dari ya konspirasi umat-umat lain untuk bagaimana ya membendung laju dakwah umat Islam yang akhir-akhir ini memang kita rasakan bahwa semakin ditekan semakin juga muncul. Jadi kita tetap optimis dan insya Allah atas nama Perserikatan Muhammadiyah kami turut mendukung dan kalau diperlukan untuk ada rekomendasi insya Allah kami akan bicarakan dalam rapat rutin hari Rabu nanti insya Allah. Ya, saya kira demikian Pak.